aku kan, kalau buka Pokemon lah especially, benda yang paling nervous aku nak buka adalah blister pack. Aku nak buka blister pack ni. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Fadli. So, selamat hari ni apa? Hari Ahad, selamat hari Ahad, selamat hujung minggu. Aku ikut video pagi tadi pukul 8:30 pagi, kita lepas tengok K-drama dengan bini aku, Love Next Door. Oh, layan cerita tu. So, layan macam, oh, aku buat video, lupa nak buat video hari ni. So, aku buat video sebab pastikan bini keluar pada waktu pukul 2 petang lah. Hopefully dia keluar pada waktunya. Jadi, kalau kau layan waktu premium, jangan lupa untuk hantar super chat, super sticker. Kalau kau tengok selepas, jangan lupa untuk like, share. Jangan lupa untuk hantar super thanks, komen yang boleh hantar duit sekali tu kan, sebagai tanda support channel aku. Korang juga boleh jadi hashtag Geng Abah channel aku punya membership, sebagai tanda support dekat channel aku juga lah. Aku mungkin tambah membership yang yang lagi mahal, mungkin kalau siapa nak support aku terus bayar kat situ boleh juga kan. Baik, tapi hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon feeding card game, kita nak buka Stella Crown lagi. Aku macam blur sikit, sorry. Kita buka Stella Crown lagi, set ke-7 untuk era Scarlet and Violet. So aku dia beli blister pack, 3 blister pack. So kalau kau follow channel aku lama, dia punya blister pack lah. Blister pack ada 2 jenis, satu promo dia Latias, satu lagi promo dia adalah Tinkaton. So kalau follow channel aku dengan rapat, kalau set tu tak dekat yang aku nak, aku akan beli ETB dengan blister pack ya selalunya. Tapi kalau set tu dekat yang aku nak, aku akan beli booster box. Cuba nak cuba hunt lagi, lagi best lah hunting tu kan. Macam ni, ni buka mode for content. So hopefully kita dapat card yang menarik lah. ETB semalam pull hit dia, pull hit dia agak bagus lah bagi aku. Untuk ETB set utama sebenarnya susah nak dapat hit, tapi aku tak tahu kenapa semalam lucky gila aku. Aku agak happy lah, aku edit semalam senyum. So kita akan buka lagi, hopefully dapat tengok card yang menarik, macam scooter lah, illustration wear ke, special illustration wear SIR Terapagos ke dan lain-lain lah. So Galvantula pun agak mahal agak, yang mana function lah. Okay, hopefully korang akan enjoy video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan aku rasa aku nak buat giveaway lah, giveaway yang Shadow Fable lah tu, tak ada orang claim pun. So aku mungkin nak buat pemenang baru, pilih pemenang baru dalam video hari ni untuk dapat claim kad tu lah. Okay, so jom, let's go guys. Okay guys, so nak jadikan cerita, waktu aku record ni suara aku tak record pun. So, waktu aku edit, aku berperasan dia tak record. Jadi kita akan go to dengan suara aku kat sini. So aku beritahu kat sini, dua jenis promo akan keluar untuk blister pack kali ni. Dan juga ini adalah ada giveaway yang last time tak siapa claim. So ada giveaway ni adalah hadiah gabungan TechY, aku, Azim, masa Shadow Fable lah. And then hit-hit semua ni sekali dengan hadiah giveaway bab-bab common-uncommon wear daripada set Shadow Fable hari tu lah. So kita nak bagi uniform pemenang bertuah, dan hadiah ni akan diberi kepada pemenang bertuah untuk video hari ni lah. So make sure korang tengok video ni sampai habis lah untuk join giveaway ni lah. Nampak, dapat sleeve, dapat promo card, semua yang daripada ETV lah. Tengok satu TechY juga bagi benda tu semua. Jadi untuk video hari ni kita nak buka blister pack. Ada 3 blister pack. Waktu ni aku bebel apa pun aku tak ingat dah. Aku geram lah. Aku geram sebab macam mana aku boleh tak terrekod. Aku rasa masa aku tengah pasang kat aku punya tripod aku yang untuk view tangan ni, dia tertanggal mic punya dongle kot. So kita akan pecahkan kepada 3 team. Promo dia blister pack ni biasanya memang akan keluar promo main set, set-set utama ni biasanya memang ada 2 jenis promo, 2 jenis Pokemon lah. Untuk yang set Stella Crown ni, dikeluarkan Latias dan juga Tinkatong sebagai dia punya promo holo dia lah untuk blister pack. So ni kita just buka, aku akan bagi kod card blister pack ni untuk korang claim jugalah siapa nak. Dan kita akan pecahkan kepada 3 team lah, team 1, team 2 dan team 3 lah. So generally pull rate blister pack memang sangat teruk. Korang pun tahu, korang akan tengok jugalah keterukan blister pack aku untuk kali ni. Ni dia promo dia Latias dan juga Tinkaton yang aku cakap tadi. Dan cantik lah, aku rasa holo untuk modern set untuk Scarlet Violet ni agak cantik sebab dia ada blister keliling, bukan blister lah, ada shiny keliling. Ni promo card untuk blister pack, aku bagi Latias, Tinkaton dan juga Latias sekali untuk korang claim. Aku dapat promo card tu sahaja tau, aku tak dapat kat lain. Dan kita akan pilih team 1, team 2, team 3, team 1. Team yang first pack ni aku perasan 3-3 pack dia gambar Terapagons. Yang lain macam ada mix lah, Cinderis, ada apa, Galvantula, ada Terapagos. Dan yang even yang lagi satu ni pun ada Lapras, ada Cinderis dan juga Terapagos. So tapi aku ambil team Terapagos punya pack semua tu sebagai team aku. Sebab aku rasa macam unik, Terapagos 3-3 ada. So kau boleh pilih team korang, team 1, team 2 ataupun team 3.
dan kita akan tengok macam mana pool rate dia lah. Ha, tim 1, tim 2, 3 aku cakap benda tu dalam video aku. Pilih tim korang, kita akan tengok siapa lagi lucky kali ni. Dan aku memang tim Latias untuk unpacking kali ni. Code card aku belanja, so jangan risau. Dan aku dah main teka-teka tau energy dengan korang sebenarnya dalam video ni. Tapi tak teka, so macam first ni aku teka fire, rasa ni aku dapat teka memang betul. Yes, betul lah. Lepas tu aku main teka juga lah. Aku akan teka lagi sekali sebab aku lupa sebenarnya energy apa lepas tu. Yang ni aku komen pasal EV card dia sangat cantik. Aku tahu kenapa EV card artwork yang ni sangat nice, sangat cute juga sebenarnya kita review dulu. Tapi aku tak nampak lagi evolution dalam set ni. Aku terlepas pandang. Aku pun tak sure ada Duraludon, Duraludon antara Pokemon yang sangat cool. Kita ada Koridon, ni Pokemon yang aku nak collect tapi tak jadi last time. Payapa Berry, Tornadus, dan juga kita ada Espata River Solo, dan juga Finion River Solo. So slot main hit lalu ni ada kat sini lah. Hologram kita ada Iron Boulder. So itu adalah pack pertama kita. Tak ada hit sangat. Macam blister pack memang sangat susah nak dapat hit. Aku tak tipu. Aku dah buka beratus blister pack dah. Ni code card tu korang claim. Dan kalau kau tanya kenapa aku tutup, sebab aku tak nak bagi orang scan. Sebab kalau kau scan lagi senang kau nak dapat orang lagi laju daripada orang yang menaip lah. Tak adil lah. Energy ni aku rasa gas. Oh salah, aku rasa teka. Aduh, aku rasa aku teka dua. Aku pernah teka dua kali je betul sepanjang video ni tadi. So kita ada Electabuzz, OG, Kanto Pokemon, kita ada Lichong, Pokemon yang agak comel tapi sayangnya dia Kinzy. Dan aku tertanya adakah kalau aku sebut VABI adakah akan kena ban kalau channel aku. Webull, Morotom, dan kita ada Fogadier. Aku tak nampak Giga Ninja sepanjang aku buka Drifling, Gravity, Gemstone. Right, dan juga River Solo kita Mewek. Apa lagi kan? Aku lupa lah. River Solo Sazzle. Dan juga kita ada okay, kita ada Full Art Kofu. Aku teringat lah, Full Art Kofu. Dan selaku Kofu ni adalah gym leader dalam game Scarlet and Violet. Dan dia adalah leader yang kawal air rasanya. Ikan, Pokemon ikan. Sebab dia jual ikan rasanya kan? Dia macam penjual ikan ke apa dalam game. Aku lupa lah. Siut lagi Scarlet and Violet. Lama dah game punya. Sedar tak sedar dah 7 stat dah sebenarnya. Kau bayangkan sekarang dah Scarlet and 7. Aku missing. Sebab aku memang dah beli booster pack. Apa booster pack loose kan? So aku nak kumpul semua. Aku tu miss out Shadow Fable sekarang. Tapi Kofu, orang kata yang mahal lesi rasanya kot. Untuk full art trainer dengan Briar lah, yang cikgu yang masa transfer tu untuk yang DLC kan. Sebab Terapagos ni adalah Pokemon yang keluar waktu DLC. So dia sebab tu dia macam special sikit. So code card tu korang dan teka energy aku segas kali ni. Oh, bukan water. Ush, aku dah buka tadi pun aku dah lupa dah apa yang aku buka. Kita ada Crab Roller, kita ada Wulu yang disinari dengan bintang-bintang. Kita ada Salandit, cantik aduk Salandit ni. Deepline, Swallow, mulut dia besar gila. Ini aku cakap dalam video aku ingat tadi. Togedemaru, Demarowak, River Solo Pomi yang comel. Dan juga ni kita punya illustration yang pertama kita untuk video hari ni, Melsuri Illustration. So aku ada check juga harga tak mahal sangat ni. Dan juga Tiara Hologram, tapi sangat comel, sangat pink. Kalau aku perasan Melsuri ni sangat cute sebenarnya. Tapi aku tak minat, aku tak collect. Selamat lah, set ni tak ada benda yang aku nak collect. So aku tak rasa macam dia punya urgentness, eagerness untuk buka tu kurang sikit lah. Eh, baru suruh aku tak ke topi. Aku pulang ke topi. Aku boleh balik breakfast dengan bini aku tadi. Pertama kita pergi ke pack ketiga, pack terakhir. Ni pack ketiga. Bukan, sorry, ni pack kedua untuk set team 2. Pack pertama untuk sim. Pack pertama untuk team kedua. Code card dia untuk korang claim. Kita teka, aku saya steal. Aduh, salah lagi. Aku dah buka tadi pun aku lupa apa buka kan. Gila. Kita charger bug. Kita ada hood-hood. Kita ada Grubbin. Right, dan juga kita ada Grivat. Grivat sebenarnya. Okaberry, Azumarill, Vikavolt, Yamas, Reverse Holo dan juga Reverse Holo Klang. Aku suka buat lawak kalau aku nampak Klang ni, aku suka sebut Syak Alam. Tak ada Syak Alam ke? Ada Klang juga. Dan Regimo. Oh, Regimo ni aku rasa artwork dia sangat nice. Asyap sangat cool sebenarnya. Tapi walaupun Regin Bolt ni masa dia first macam bagi tahu artwork Regin Bolt ni, aku tak suka sangat, macam pelik. Tapi bila dah tengok banyak kali macam okey kat sebenarnya. Macam kepala panjang dan ada awan kat kepala macam tinggi sangat. So agak nice kat sebenarnya bagi aku. So ok, kau cut tu korang claim. Sekejap, aku tekan energy fire. Oh salah, tak ada. Waktu ni aku tekan betul rasanya kot. Dan kita ada Wulu, common dan semua yang biasa-biasa. Finion, Applin, Fletchling, Crispin. Nama macam makanan lah, Crispin. Tak, macam makanan. Beli juga. Tapi maksudnya function dia agak okey juga. Sebab kau boleh
switch deck energy dan attach satu, pegang satu lah. So macam function juga. Lantern, ada reverse solo kick, satu pun Kamen Rider. Aku pernah jumpa shiny dalam game, random gila. Dan juga keling-kelang holo guy. So pack kedua ni, blister pack yang kedua ni menunjukkan aku betapa teruk je. Pulgit blister pack yang betapa random ni sebenarnya. Macam aku pernah buka yang dua SRI Charizard tu, itu memang sangat lucky dah. Itu memang antara benda yang macam tak pernah aku sangka. Dan ada orang kata yang aku dapat tu melalui Pokemon sponsor. Okay, Pokemon bagi aku sebab untuk konten. Tak, aku beli tu dekat kedai, kat Toshiba je kot. Pilih random daripada box tu kot. So aku hanya bernasib baik sajalah last time. Ini Reshiram, lama tak nampak dia sejak zaman Sun and Moon, Unbroken Bonds, The Carnivine, Vicavox, Reaper Solo dan juga Ledian, Reaper Solo. So pack ketiga ni memang tak ada hit. Kini blister pack yang kedua ni memang tak ada hit langsung. Ini maksudnya aku tengah salah kira, aku tengah confused kenapa aku tak tengok. Aku tak main teka ke energy awal tadi, rupanya memang aku tak main teka pun, aku terskip. So aku dah tua sebenarnya, sorry lah, maafkan aku asyik terlupa benda-benda macam ni. Benda-benda tak penting ni aku asyik terlupa je. Then kita berborak pasal aku tak tahu nak buat pasal apa kan. Cakap lah, tapi teruskan je lah. Dan aku memang tak pernah ditarik Pokemon. Macam as in Pokemon bagi produk untuk content, tak. Itu semua memang random yang aku buka, semua ni memang purely natural yang aku beli sendiri. Aku buat teka ni, aku tak teka fire ke, salah agak sebenarnya. Yang ketiga Carnivine, ni pack pertama untuk blister pack yang ketiga. Pomik, kita ada Fan Rotom. Pelik ke nampak Fan Rotom ni rasanya. Yang kita ada Lilip, kita ada Electivire, Evolution Model Electabuzz, Darkpool, ada Pango, Deepline, dan juga Reverse Holo juga kan. Illustration Rare kita, sorry, kita ada Illustration Rare Lilip. Mesti agak cool sebenarnya. Lawa, dan agak pink jugalah. Memang seri kita agak pink tadi, yang ni pun agak pink juga. Dan juga kling-kelang, masih kling-kelang. Aku tak nampak lagi evolution, ada ke? Sebab aku nampak evolution, aku tak pasal pula. Tapi maafkanlah, video ni macam kena pre-record balik cakap. Sebab aku dah record tadi, tak leceh tau bila nak kena pre-record balik macam ni. Geram kadang-kadang. Aku nak kena ambil sleeve ya. Macam aku cakap tadi, aku memang barang-barang ni aku beli sendiri majority. So memang kalau pull rate bagus tu memang kebetulan sebenarnya. Especially macam Charizard tu memang aku dah lah, aku hand Charizard dapat dua pula SR Charizard kan. Memang senang kerja aku lah masa tu. Dan luckily aku hantar salah satu dapat PSA 10. Wah tu memang rezeki lah. Dan ekor kad tu korang, pack kedua untuk team ketiga, team yang kita tukar last minute tadi. So far nampak macam kita boleh kejar team kedua. Fire Energy. Dan kita tengok kat kita ada Syliza, Cycliza ke Syliza ke, aku tak pasti ke Syliza ke Cycliza. Goblin, Grivat, Azumarill, kita ada Area Zero, Underdeath. Ni agak function juga aku baca, kau boleh letak sampai 8 bench Pokemon. Weh, banyak gila kau letak bench Pokemon yang banyak. Ni kalau Terra tu mati kena discard, ataupun kalau kat stadium ni kena discard, kedua-duanya kena tinggalkan 5 saja bench Pokemon lah. Ada Lumineon, ada Marowak, Reaper Solo, Salazar, Holoware, Reverse Holo juga, Dashman EX. So Dashman ni antara Pokemon yang agak cool sebab dia roti sebenarnya. Aku pun semalam juga dia punya NA Ultra Rare EX ni juga. Dan kita pull lagi sekali, kita kena sleeve kan dia. Kenapa pun dia suka sangat kat aku, keluar dia je. Sama macam semalam, semalam Terapagos 2 Terapagos keluar untuk dalam video aku semalam. Tak apa, kita pergi ke final pack kita, pack terakhir kita. Aku kad dan aku belanja macam biasa. Aku tutup QR code untuk bagi adil sama rata semua kena claim by code. Fire, fire kan? Keras, silap lah. Oh, padahal aku buka tadi kot. Eh, lupa lah. Per Ugly ni Pokemon pertama kita. Tituga, ini ada vibe macam Finding Nemo aku rasa. Dia ada Meltan yang sangat cool. Kita ada Fletchinder, Chomel. Kita ada Lapras yang manis. Kita ada Min Xiao yang tengah gangster. Salazar berapi. Dia pun solo Per Ugly. Dan kita ada 14 kot je. Oh, sorry muak pula buat video sini. Payapa dan juga Not Towel. Not Towel ni agak function. Dia punya promo tu mahal gila. Tak tahu betul ke tak, harga tengok aku tengah jual nanti. Dan ini saja hit kita. Kita ada 4 hit daripada 9 pack. Iaitu total of 3 blister pack. Kita ada Dashman EX Normal Art. Dan kita ada Lilip Illustration Rare. Agak cool. Kita ada Milsery Illustration Rare. Dan juga kita ada Kofu Full Art. So itu hit kita. Dan aku nak buat pada giveaway tadi, yang bakal giveaway yang bak-bak tadi aku nak bagi tadi, hasil perkongsian kad yang hit-hit mainly dibagi oleh Tech Y. So thanks to Tech Y.
Jadi untuk join giveaway macam biasa, first sekali jangan lupa untuk tekan subscribe YouTube channel aku. Itu penting untuk bagi engagement dekat YouTube channel aku, untuk bagi promote channel aku yang lebih baik. Subscribe. Keduanya, like dan share video ni. Like tu penting, share tu kalau boleh lah, tak adalah wajib, tapi aku itu boleh bantu untuk boost channel aku juga. Yang ketiga, kau kena komen apa-apa saja yang kau nak komen, bantu komen penting dengan hashtag saya nak abah. Saya nak abah, sambung, saya nak abah. Sebenarnya saya nak abah, macam itulah ayat dia lah, konsep dia. Giveaway ni hanya seminggu sampai 22 hingga 9 sahaja. So pastikan korang letak hashtag tu, subscribe tu penting lah. Sebab kau akan minta korang mengesahkan kalau korang menang tau. Itu biasanya cara aku mengesahkan. Sebab giveaway ni lah saya orang tak claim, so kali aku buat video kali ni lah. So itu sahaja untuk video ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan thank you sebab tonton sampai ke hujung video. Assalamualaikum dan wajikan. Ini just hujung-hujung lah. Aku just bebel kat hujung ni. Aku macam aku bebel apa kat hujung ni? Aku macam kecewa ke apa? Aku dah lupa lah. Aku dah tua. So, cakap pasal video sendiri pun lupa lah. Apapun harap kau enjoy lah dengan video aku. Tiga bulan next video. Jumpa minggu depan. So yang penting jangan lupa subscribe. Sebagai tanda support ke channel aku. Assalamualaikum dan wajib.